Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa, mendoakan teman-teman kita yang mengalami musibah banjir. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami untuk bersama beribadah walau hanya dari rumah. Secara khusus kami mau berdoa untuk teman-teman kami, untuk para pelayan sekolah minggu, dan untuk semua orang yang mengalami musibah banjir. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa memberi pengharapan, Tuhan senantiasa memberi kekuatan, sehingga bisa mengatasi masalah ini dengan baik. Terima kasih ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kembalikan tas itu. Siapa kamu? Aku Superkomat. Perbuatan kamu itu tidak baik. Tuhan tidak suka. Berjanjilah kamu tidak akan mengulanginya lagi. Karena perbuatan kamu merugikan orang lain. Baiklah, Superkomat. Saya berjanji, saya tidak akan melakukan perbuatan ini lagi. Saya minta maaf. Ini tas saya kembalikan. Tuhan memberkati. Superkoman, terima kasih. Lain kali, hati-hatilah. Baik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tadi kita sudah sama-sama lihat ya video di awal. Ada apa sih Mbak Wuri di videonya? Videonya tadi ada tentang seorang yang mau melakukan hal yang tidak baik. Bahkan dia sudah melakukannya tadi. Oh, terus apa yang terjadi? Yang terjadi Mbak Wuri tadi melihat ada dia ada. Ada orang yang mau melakukan perbuatan yang tidak baik. Terus dia ngasih tahu sama orang tersebut. Mbak Wuri mau nggak jadi seperti orang yang mana? Mbak Wuri mau jadi Superkoman. Oh, Superkoman yang tadi kan sudah mengingatkan. Dan yang orang melakukan hal yang tidak baik tadi, dia berjanji untuk akhirnya tidak melakukannya lagi, Mbak Wuri. Oh gitu, dia berjanji sama siapa? Sama Superkoman dan juga sama Tuhan dong. Kenapa dia berjanji sama Tuhan? Karena melakukan hal yang tidak baik itu kan sebenarnya nggak boleh, Mbak Wuri. Oh gitu. Tuhan nggak suka orang melakukan hal yang tidak baik. Nah, sama nih adik-adik. Hari ini kan kita ceritanya juga tentang bagaimana kita harus menepati setiap janji yang kita sudah buat. Sama seperti Tuhan Yesus juga yang telah berjanji kepada anak-anaknya, kepada kita semua untuk tetap selalu menepati setiap janji yang dia lakukan. Jadi Tuhan Yesus itu selalu menepati janjinya? Iya dong. Oke, berarti aku juga mau seperti Superkoman yang sudah mengingatkan tadi ya. Dan aku juga mau seperti Tuhan Yesus yang selalu menepati janji. Tapi aku bisa nggak nanti menepati janji sama, misalkan aku janji sama Mbak Yanti ya. Kalau sudah janji berarti aku harus tepati gitu ya? Iya benar dong. Ada-ada juga. Oke. Karena
Tuhan sudah berjanji sama kita, gak akan pernah membiarkan kita sendirian. Kita juga harus berjanji. Nah, kalau kita sudah berjanji, kita juga bertanggung jawab untuk menepati setiap janji yang kita sudah buat. Oke deh, kalau gitu aku mau deh. Mau seperti Superwoman, mau seperti Tuhan Yesus ya, yang mau menepati janjinya. Yes, oke deh. Sekarang kita mau sama-sama mulai sekolah minggu kita hari ini. Oke, kita mulai. Yuk, adik-adik, kita mau mulai sekolah minggu kita. Semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan. Apa Mbak Yanti? Hari ini harinya Tuhan. Karena setiap hari adalah harinya Tuhan. Masih akan memuji Tuhan dengan lagu yang sangat gembira nih lagunya. Apa itu? Kasih Yesus. Karena Yesus selalu mengasihi kita. Yuk. Sekarang kita duduk,
kita mau minta pertolongan Tuhan, kita mau berdoa. Tapi sebelum kita berdoa, kita mau pujikan Hatiku Siap. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Hari ini, pada saat ini, kami ingin beribadah sekolah minggu secara online. Tolong berkati kami ya Tuhan, agar ibadah ini dapat berjalan lancar. Terima kasih. Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik, sekarang waktunya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari bersama-sama kita siapkan hati agar kita bisa mendengarkan firman Tuhan lebih baik, lebih fokus. Duduk yang baik, mari sama-sama kita menyiapkan hati sambil memuji Tuhan dengan pujian Firman Tuhan Kudengar. Firman Tuhan ku dengar.
Loh, kok belum? Aku lagi tanggung banget ini. Lagi baca Conan. Oh, ya ampun. Terus kapan mau ngerjainnya? Kamu mah nih ada 15 buku lagi. Hah? 15? Kapan selesainya? Terus gimana dong PR-nya? Iya, nanti-nanti. Nanti-nanti kapan? 5 menit lagi deh, aku janji 5 menit. Ya udah 5 menit lagi ya. Iya, janji. A few moments later. Loh, kok masih baca? Tadi kan udah janji. Ya, aku lupa. Maaf, ya ini aku mau kerjain. Tadi katanya 5 menit, sekarang udah 10 menit loh. Iya, aku kerjain. Nih, Mama Sita nih, ininya, Mama Sita ini. Ya! Halo adik-adik, selamat pagi. Sebelum kita masuk ke dalam firman, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, selamat pagi. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang mau bantu kami persiapkan hati, pikiran kami supaya kami siap mendengarkan firman-Mu. Tolong bantu kami juga untuk tidak hanya mendengarkan firman ini, tetapi juga bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum masuk firman, kita akan membaca dulu firman kita hari ini yang diambil dari Kejadian 9 ayat 8-17. Sekali lagi, Kejadian 9 ayat 8-17. Mbak Grace bacain ya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya, aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Sekarang mari kita dengarkan cerita hari ini. Hai teman-teman sekolah minggu. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang seru banget. Pasti semuanya tahu Nabi Nuh kan ya. Lagunya terkenal banget tuh, Nabi Nuh dan istrinya. Kayak gitu ya. Dan Nabi Nuh terkenal juga ceritanya karena dia adalah orang yang membangun bahtera yang besar sekali. Membawa berbagai jenis hewan sepasang-sepasang. Dan orang yang mengalami banjir yang sangat besar, di mana semua orang saat itu akhirnya tidak selamat kecuali dia dan keluarganya. Cuma 8 orang, bayangin satu bumi isinya cuma 8 orang, dia dan keluarganya. Tapi hal yang kita menarik dan kita mau pelajari hari ini adalah tentang bagaimana Tuhan berjanji sama Nuh untuk tidak menurunkan lagi air bah sampai kapanpun. Dan bukti janjinya Tuhan adalah ketika Tuhan menaruh busurnya di langit. Kayak gitu. Siapa yang tahu busurnya Tuhan apa? Betul sekali, itu adalah pelangi. Kalau sekarang, apalagi yang anak-anak yang suka IPA ya, kalian pasti sudah belajar kalau pelangi itu adalah fenomena alam yang terjadi akibat pembiasan cahaya matahari dan air hujan. Kayak gitu. Tapi pada zaman dahulu dan kalau di Alkitab,
Pelangi itu digambarkan sebagai lambang perdamaian antara Tuhan dan manusia. Jadi zaman dulu, kalau orang-orang mau perang, mereka kan bawa senjata. Salah satu senjatanya adalah busur dan panah, kayak gitu ya. Jadi kalau saat itu, kalau ada pahlawan yang menaruh busurnya, menggantungkan busurnya, artinya dia ingin berdamai. Nah, jadi waktu Tuhan memberi lambang pelangi di langit, dan berkata bahwa aku meletakkan busurku di sini, artinya Tuhan ingin menunjukkan kalau dia ingin berdamai dengan umat manusia. Artinya Tuhan tidak ingin lagi menghukum umat manusia seperti itu lagi. Dan Tuhan menepati janjinya loh. Tuhan tidak ingin menghukum manusia lagi, meskipun manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, oleh karena itu Tuhan berjanji untuk menyelamatkan manusia. Ada yang tahu nggak gimana caranya Tuhan menyelamatkan manusia dan tidak menghukum manusia lagi? Kalau kalian menjawab Tuhan menepati janjinya melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, kalian betul sekali. Jadi karena Tuhan berjanji untuk berdamai dengan manusia, untuk tidak menghukum manusia lagi, tapi kan manusia tetap berdosa ya. Jadi Tuhan harus membuat sebuah cara nih, gimana akhirnya manusia bisa diselamatkan. Akhirnya Tuhan mengutus putra tunggalnya untuk turun ke dunia dan kemudian mati di kayu salib untuk kita semua. Supaya kita betul-betul diperdamaikan dengan Allah. Jadi, kita belajar hari ini kalau kita punya Allah yang selalu menepati janji. Bayangin kejadian Nuh itu beribu-ribu tahun yang lalu. Kejadian Tuhan Yesus di kayu salib saja itu sekitar 2000 tahun yang lalu. Jadi Nuh itu jaraknya dari Tuhan Yesus ke Nuh itu juga udah lama banget gitu. Jadi Tuhan Allah Bapa kita, Allah kita menepati janjinya sampai ribuan tahun. Pertanyaannya, apakah kita juga mengikuti teladan Allah dengan menepati janji? Kayak tadi nih ceritanya si Kanon, dia janji sama mamanya kalau dia akan kerjain PR setelah 5 menit. Dia tepati nggak janjinya? Dia masih tetap baca komiknya meskipun sudah lewat dari 5 menit. Bagre sendiri juga sering susah sih menepati janji. Tapi melalui cerita hari ini, mari kita sama-sama belajar untuk bisa menepati janji kita mengikuti teladan Tuhan. Meskipun sudah bertahun-tahun, beribu-ribu tahun, Tuhan tidak pernah lupa pada janjinya. Terutama di masa Prapaskah ini, dan nanti ketika kita akan merayakan kematian Kristus di Jumat Agung, dan kemudian merayakan kebangkitannya di hari Paskah, biarlah kita mengingat kalau kejadian penyelamatan oleh Tuhan Yesus Kristus ini adalah perjanjian perdamaian yang diberikan sama Tuhan dari jauh-jauh hari. Semoga ketika kalian lihat pelangi di langit, kalian tidak hanya ingat cerita Nuh, tapi kalian juga bisa ingat tentang pengorbanan Kristus di kayu salib. Mari sama-sama belajar menepati janji kita. Jadi kalau sekarang kita sudah janji sama mama bilang, oke mah aku 5 menit lagi akan kerjain PR, kerjakanlah PR. Kalau janji besok aku akan bangun pagi, ya bangun pagi. Kalau janji, iya nanti aku bantuin cuci piring, ya bantuinlah cuci piring. Sama-sama ya, Mbak Grace juga belajar hal yang sama. Oke, sekarang kita lihat yuk apa ya yang terjadi kalau Kanon menepati janjinya. Kanon, sudah ngerjain PR-nya belum? Ini lagi ngerjain, Ma. Oh, anak Mama memang selalu nepatin janji. Bagus. Sebelum kita tutup firman hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih karena Bapa sudah memberikan kami teladan sebagai Allah yang tidak pernah ingkar janji. Biarlah kami sebagai anak-anakmu bisa belajar meneladanimu untuk memegang teguh janji-janji kami yang kami buat kepada orang lain maupun kepadamu ya Tuhan. Tolong bantu kami juga untuk bersyukur dan terus mengingat bahwa Engkau adalah Allah yang menepati janji perdamaian yang Tuhan buktikan melalui keselamatan yang kami terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih karena hari ini kami bisa meneladanimu, belajar tentang menepati janji kami. Kami mau serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tanganmu ya Tuhan. Tolong bantu kami untuk bisa menerapkan firman yang kami pelajari hari ini ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat emas kita kali ini diambil dari Mazmur 89 ayat 34
demikian juga bunyinya. Tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya, dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Adik-adik, tadi kita di awal sudah melihat video. Ada si jahat atau dia tidak baik. Dia berjanji kepada Super Koman untuk melakukan yang baik. Lalu di cerita kita hari ini juga Tuhan Yesus sangat baik sama kita. Dia selalu menepati janjinya. Nah, adik-adik mau enggak di rumah? Kalau kita mempunyai janji kepada teman, kepada mama, papa, atau siapapun itu, kita mau berusaha yang terbaik. Kita mau menepati janji kita. Seperti Tuhan Yesus selalu menepati janjinya kepada kita semua. Yuk, kita mau bersama-sama, kita mau menjadi anak yang baik, yang selalu bisa menepati janji. Kita mau pujikan Yesus Tuhanku. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kembali anak-anakmu datang untuk menaikkan doa syafaat. Kami berdoa untuk teman-teman sekolah minggu yang saat ini sedang sakit, kiranya Tuhan yang menyembuhkan dan memulihkan. Memberkati orang tua kami agar selalu diberikan kesehatan dan terhindar dari mara bahaya dan sakit penyakit. Untuk kami yang masih belajar online di rumah, kami minta kepada-Mu Tuhan agar kami diberikan senantiasa semangat untuk tetap rajin belajar. Demikian doa syafaat dari kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Aku Terima kasih.
Mari kita berdoa, teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah online dari hari ini. Berikan kesehatan buat kami. Kami ingin beribadah kembali ke sekolah minggu. Kami serahkan ke tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sudah selesai sekolah minggunya. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengikuti sekolah minggu hari ini. Dan tentunya tetap semangat, tetap sehat, dan tetap di rumah. Masih tetap di rumah ya Mbak Wuri? Ya. Biar kita tetap selalu sehat, tetap selalu setia dan memuji Tuhan. Jadilah anak-anak yang selalu menepati janjinya seperti cerita kita hari ini. Dan kita akan bertemu lagi tentunya minggu depan adik-adik sekalian. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi hari ini sama Mbak Asti. Kita mau ngapain nih kira-kira ya? Ah, kita sekarang mau bikin aktivitas nih. Ayo, tadi ceritanya tentang apa ya? Hari ini firman Tuhan bercerita bahwa Tuhan tidak pernah ikat janji. Seperti cerita tadi, Tuhan tidak mengingkari janjinya kepada Bapak Nuh. Ia tidak akan lagi menurunkan badai selama 40 hari. Sebagai bukti bahwa Tuhan tidak ingkar janji, tadi Tuhan memberikan simbol apa? Ayo. Nah, Tuhan memberikan simbol pelangi sebagai tanda bahwa Tuhan tidak akan mengingkari janjinya kepada Bapak Nuh. Nah, adik-adik, hari ini kita mau aktivitas bikin pelangi. Hah? Bikin pelangi? Gimana caranya, Mbak Asti? Tenang. Hari ini kita mau bikin pelangi seperti ini, adik-adik. Lihat ya. Kita bikin pelangi seperti ini. Gimana caranya ya? Yuk, kita bikin bareng-bareng. Nah, adik-adik, hari ini kita akan membuat pelangi sendiri di rumah. Nah, bahan-bahannya yang kita perlukan ada 2 gelas berisi air. Jangan terlalu penuh ya. Lalu kita butuh tisu. Ini tisunya yang tebal ya, adik-adik ya. Lalu kita butuh spidol warna. Usahakan warnanya sesuai dengan warna pelangi ya. Magicu Himiniu. Kalau semua alatnya sudah siap, mari kita mulai membuat pelangi sendiri di rumah. Ambil kertas tisu yang tadi. Kertas tisunya yang tebal ya adik-adik. Kalau misalkan masih terlalu tipis, bisa lipat 2 seperti ini ya. Nah, sekarang kertas tisu ini akan kita warnai 2 sisi, kanan dan kiri. Sisi kanan dan kiri ya.
Pertama, ambil spidolnya terlebih dahulu. Karena warna pelangi dimulai dari warna merah, Mbak Asti akan mulai mewarnai warna merah terlebih dahulu ya. Seperti ini adik-adik. Kita mulai. Warna merah di sisi kanan. Nah, kita warnai ya adik-adik ya. Usahakan warnanya pekat ya. Nah, apabila di sisi kanan sudah, jangan lupa sisi kirinya. Kita bikin juga warna merah. Apabila warna merahnya nanti sudah selesai, kita bisa lanjut ke warna selanjutnya. Ada dua sisi, sisi kanan dan sisi kiri. Yuk, lanjut warna selanjutnya. Nah, adik-adik, ini sudah diwarnai ya untuk sisi kanan dan sisi kirinya. Nah, sekarang kita siapkan 2 gelas isi air yang tadi. Nah, kita akan buat pelanginya dengan air yang ada di dalam gelas ini adik-adik. Caranya, tisu ini kita masukkan ke dalam gelas. Jangan sampai terkena air semua ya adik-adik. Nah, kita tunggu deh sampai warnanya nanti naik sampai sini.
Kau